Kemudian 10 jeriken volume 5 liter jenis CIU, kemudian 5 jeriken volume 20 liter jenis CIU, dan uang tunai hasil penjualan miras kurang lebih sekitar 1.250.000. Terhadap beberapa peristiwa pelanggaran pidana tersebut, kami terapkan pasal 106 dan kemudian 10 jeriken volume 5 liter jenis CIU, kemudian 5 jeriken volume 20 liter jenis CIU, dan uang tunai hasil penjualan miras kurang lebih sekitar 1.250.000. Terhadap beberapa peristiwa pelanggaran pidana tersebut, kami terapkan pasal 106 dan kemudian 10 jeriken volume 5 liter jenis CIU, kemudian 5 jeriken volume 20 liter jenis CIU, dan uang tunai hasil penjualan miras kurang lebih sekitar 1.250.000. Terhadap beberapa peristiwa pelanggaran pidana tersebut, kami terapkan pasal 106 undang-undang kemudian 10 jeriken volume 5 liter jenis CIU, kemudian 5 jeriken volume 20 liter jenis CIU, dan uang tunai hasil penjualan miras kurang lebih sekitar 1.250.000. Terhadap beberapa peristiwa pelanggaran pidana tersebut, kami terapkan pasal 106 undang-undang kemudian 10 jeriken volume 5 liter jenis CIU, kemudian 5 jeriken volume 20 liter jenis CIU, dan uang tunai hasil penjualan miras kurang lebih sekitar 1.250.000. Terhadap beberapa peristiwa pelanggaran pidana tersebut, kami terapkan pasal 106 dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!